Nih, gua kill satu lagi nih. Sini guys. Kita ikutin guys. Ikutin aku ya guys ya. Sekarat Baren. Iya. Mantap Baren ya. Kekuatan AB tuh di mode klasik. Anjir mati. Gue ini apa nih? Itu senjata laser gue. Kita lihat. Anjir, sampai level 3. Hai semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Guys, di video kali ini kita bakalan mencoba karakter baru Shani ya. Oh, ready? Apa start mid? Bakal menggunakan karakter baru Shani dan kita lihat skill dari karakter Shani ini gimana guys ya. Walaupun Shani gue masih level 1, tapi ini udah sangat-sangat bagus banget untuk kita main di mode ranked. Karena setiap kita nge-kill, kita dapat 12 poin upgrade phase. Jadi kayak kita ngambil upgrade phase, cuman yang versi kecilnya yang warna kuning itu kalau kalian tahu ya. Nah, gimana cover powernya karakter ini kita bakal coba langsung dalam in-game-nya. Ini dia. Oh, gua pakai peta harta ya. Oh, ini sekarang ini ya. Ada meter-meterannya ya. Iya, kan dari dulu kambing berapa meter. Juga ya. Enggak, cuma ini lebih jelas. Yuk, kita bakal mencoba karakter baru Shani dan juga bakal barbar guys ya di klasik. Ini juga kok gini sih grafiknya? Oh, langsung berubah kayak gitu. Oke. Okay. Dari atas beda ya grafiknya. Iya, dari bawah. Rame, cucu. Anjir. Nih, senjata tuh. Apakah kita bisa nge-kill? Oh, gue harus punya upgrade vest, cok. Gue harus punya. Oh, ini ya. Setiap satu, cok. Ini ya untuk M60 itu ya. Iya. Oke, ada mini turrets, guys. Anjir, gue berat banget bawa senjata ini, cuk. Gila. Apa gatling? Wah. Iya nih. Aduh, gua jangan pakai fast level 3. Anjir, gua pakai fast level 3 lagi. Ini apa lagi nih? MP5 Alit. Nih, ada fast level 3 enggak? Gua mau cari fast level 1 aja. Mana? Enggak. Gua udah pakai. Enggak apa-apa, gua pakai aja. Hop! Gua jengkil ya. Wow! Oke, nice. Kita lihat guys kekuatan Albedo. Nice. Apakah fast-nya nambah? Oh iya ya, kan gua enggak. Nambah gak face-nya? 260 masih. Mid, jangan di kill dulu mid, sabar mid, gue cari face dulu mid. Wah, asem. Woi bot, sini bot. Selibat semua, cok. Apa sih itu? Nih, face nih. Bersin. Walah, kepencet cu. Sorry. Tuh, face tuh. Oke, kita cari Jilly Bedong nge-kill. Nah, sini ini apa, Cuk? Masih kekuatannya. Woi, kalian jangan mukil dulu, kambing. Gua mau. Ini aku di sini, Cuk. Nih, lihat nih aku sama Libet di mana. Aku bawa Gatling kan. Nah, ini nih maksud gua tuh kalau kalian pakai karakter Shani, kalian tuh udah sudah apa sih tuh? Woi, jangan dihancur, Mit. Ini nih, dalam sini nih. Di bawah. Nah, nih ada orang ya. Ayo, rembakin. Biar gua kill. Wah, anjir kepecet Baren. Astaga. Gimana gua mau? Kayaknya ini karakter bangke. Libet enggak bilang kalau sekarat anjir. Mana orangnya? Ini lu. Cucu, ada mobil, cucu. Ah, tar dulu, tar dulu. Nih ya, 190 nih ya, PC. Libet gua unfriend lu, Libet. Ngepro anjir. Dia ngepron dia. Cucu, kita menang ya. Yo vital dikerahkan. Oh, kita lihat upgrade phase kita bakal nambah. Wow, jadi phase 2, boy. Wah, gila sih. Gila beneran. Wah, ini skill gila sih ini. Nih, gua kill satu lagi nih. Sini guys. Kita ikutin, guys. Ikutin aku ya, guys ya. Sekarat Baren. Iya. Mantap Baren ya. Kekuatan AB tuh di mode klasik. Anjir mati. Gue ini apa nih? Itu senjata laser gue. Kita lihat. Anjir, sampai level 3. Ini oh, karakter gila banget, Cok. Oh, gue ditembakin. Anjir, tolong. Masa tetep level 3? Wah, gak jelas ini. Wow, ini karakter overpower banget. Anjir, masih jen. Level 1 ini karakter loh. Tuh kan? Wah, sekarat. Gila, Cok. Aduh, bedo sekarat. Mid, cover gua, mid. Keren banget, cepet banget. Sumpah, anjay. Ngerilok shotgun ini. Astaga.
Gila, ini mah enggak usah bawa upgrade vest lagi dah. Coba. Cover gua mid. Woi, nih gua punya ilmu nih, boy. Apa? Nih, sini. Ini, Cuk. Sabar, sabar. Woi, kok ada orang? Itu orang belum beresin mid. Woi, jangan end gue, woi. Pasem mid. Cover mid. Kampung dia orang mau end gue. Iya juga nih orang. Nih ya. Kepala batu, bu. Mampus, bro. Oh ya, kambing. Ntar gue healing dulu, guys. Gila aja nih sekali upgrade langsung jadi phase 3. Nih, kalian mau lihat ini gak? Ya, ilmu terbaru Rangers Voucher. Mana? Apa, Cuk? Nih ya. Kalian di situ aja. Kalian di situ. Oke. Sini. Kekuatan Rangers Voucher. Gila, Cuk. Belum, kambing. Oh, iya. Kekuatan Rangers Voucher. Siap. Ini adalah pengawalku. Ini adalah awalku. Keren gak, Cok? Kok bisa sih, Cok? Iya. Gua pakai ini, Po. Ada bom baru namanya kayak Naruto gitu, Jir. Jadi kita bisa pasang bunshin gitu. Enggak jelas. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya buat decoy, nge-decoy musuh biar kira itu posisi kita sangkain. Gila, guys. Ini game apa sih FF ini? Makanya apa sih ini? Itu kayak aneh banget, Jir, itu bom. Cuk, gua berat banget, anjir. Jalannya. Di sini enggak jelas. Itu kan senjata yang jelas dulu. Tolong, biar gua mid. Gua mau coba ya face buat ini gua, upgrade face gue. Iya, udah sana. Lah, gua nambah. Serapan belum di end, Bambang. Oh iya, belum di end ya. Oh, nambah 192 sekarang. Belum di end anjir. Danger, tolong gua larinya cepat. Belum di end limit, bilangin. Guys, kita cari lagi. Kita eksperimen apakah tanpa upgrade face kita bisa sampai level 3. Cuman jeleknya karakter ini tuh cuman bisa sampai level 3 ya, Mas, guys ya. Enggak bisa sampai level banget, 4 Jay. Atau level enggak apa-apa, anjir, enggak masalah. Turun di mil pun jadi udah ke level 3. Iya, oh, makanya. Rata. Lu mau pakai ini enggak, spiral-spiral ini? Ada orang, Kar. Spiral charger. Wah, gila, guys. Kita lihat nih ya. Upgrade face kita 192 saat gua tembak dia sampai knock. Apakah kita bakal langsung level max? Nah, 202, guys. Jadi kita belum sampai level max. Kita harus skill musuh terus sampai phase 3 kita max, guys, ya. Ini karakter OP banget, parah. Masa setiap nge-kill langsung upgrade phase kedua, ketiga. Nggak ada cooldown lagi. Waduh. Tolong di-nerf, Garena. Cuman ini karakter bagusnya di early game sih. Kalau udah late game, dia nggak bisa nambahin phase 4 dan phase 3, guys. Tidak ada orang di sini. Zone-nya kalau di ini lebih kecil ya, lebih nggak terang ya. Keren, boy, ininya apa namanya nih, airdrop. Kita pakai yang rusak dulu, guys, upgrade face-nya biar kita bisa membuktikan kekuatan Shani. Iya. Oh, dia aku, Cok. Mau. Sekarat nggak? Sekarat ditembaki mini turret. Gua masang turret bareng. Gible. Gua kira anjing enggak langsung mati. Mana satu lagi sini? Tidak tahu. Woi, mana woi? Satu lagi woi. Terus. Woi, bodoh. Terus gible, lu tembak mobil gua. Katanya kalau nge-kill musuh dalam mobil tuh enggak apa-apa. Lihat dia orangnya. Nope. Wah. Beren. Oke. Okay. Ini bukan orang ternyata. Ini beneran. Bukan orang, bukan bot. Ayo, Jill, udah kena ini, Jill, udah hit parah kok, Jill. Lempar, Jill, lempar bom, healing dia, Jill. Enggak ada bom, Cok. Kok bisa mati gitu. Si kambing. Ini orang beneran. Anjir, miniaturnya sakit. Nope. Serius, mati. Jangan mati, Cok. Jill, well, Jill. Tiga rusak. Waduh, kok kalah sama tuh orang. Tembak, Jill. Jill, tebel banget. Oh, dia berat. Mini turretnya ada mini turret, Cok. Jangan di situ berarti lo. Wah. Jangan di dekat mini turretnya. Gila, fungsinya di late game ya ternyata mini turret ini. Sakit anjir. Ketolol itu. Oh, tuh dia pakai bom tuh. Gua ngebling dia. Ngelek anjir.
Nah itu makanya tadi. Terus alasan terus. Eh gue juga ngeblink. Nice. Kok gue naik juga pingnya ya? Tiba-tiba lama-lama 99. Serius kambing lu lihat kalau tadi nggak naik bacot. Alibi yang tinggi. Guys, jadi mungkin itu aja review kita soal karakter baru Shani ya. Karakter Shani-nya nih bagus banget di awal-awal game sampai pertengahan, cuman sampai late game dia kurang bagus. Karena kalau kalian lihat di deskripsi karakter sini, dia itu cuman menambahkan sampai level 3 aja guys ya. Kalau sampai level maksimal juga tidak sampai level max gitu. Cuman nambahnya poin dari face itu sendiri. Dan untuk level 1 nambahnya 10 poin. Cuman menurut gue itu worth it banget untuk di awal-awal game ya. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue di Trend Rangers. Dan jangan lupa top up di Rangers Voucher ya. Thank you dan sayonara. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.